cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan pegiat dan pecinta bonsai dimanapun berada. Kali ini kita akan kembali untuk mencoba berbagi informasi dengan topik yang menarik tentang bahan kimeng program. Kita langsung kawan-kawan untuk menyampaikan terkait mengenai agenda review bonsai program. Yang pertama ini adalah jenis bonsai kimeng gabungan yang berumur 1 tahun setengah. Untuk selanjutnya, lingkar diameter pangkalnya sekitar 80 cm. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahapan jenis kimeng program ground dengan teknik pecah pangkal. Ini jenis bonsai kimeng yang sudah melalui proses tahapan peliharaan dan saat ini sudah berumur sekitar 1 tahun. Dengan kualitas bagian perakaran sudah terpotong dan pecah cabang akar. Selanjutnya ada bagian-bagian yang membentuk curing sehingga terlihat di situ pada bagian pangkal batang ada dimensi dan ruang. Selanjutnya ada bagian-bagian cabang yang membantu untuk mengoptimalkan kesan kesatuan dari bonsai program The Man. Berikutnya ini juga termasuk jenis bahan program yang sudah berumur sekitar 1 tahun. Untuk bagian pangkalnya sudah oke, semua akar mengelilingi dan sudah mengalami proses pecah akar. Untuk ukuran dari jenis bonsai bogel dengan tinggi kurang lebih 15 cm dan ukuran pangkal lingkar diameternya adalah sekitar 30 cm. Bahan ini berumur sekitar 1 tahun. Sudah diprogram oleh seorang sahabat saya yang sudah lama melalui proses pembuatan bonsai dengan berbagai jenis bahan program. Beliau adalah Pak Jidi yang berada di Lombok Timur. Oke kawan-kawan, untuk sementara secara singkat terkait mengenai bahan kimeng program tabungan dan proses dengan pecah pangkal, informasinya hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa melihat. Jangan lupa like dan berikan komentar. Terima kasih.